setting 80% aja, ini kan 70. Untuk respon guys, 1081 terus kita tes terbang lagi.
sekalian ngetes terbangin durian kalau kayak gini. Ngetes baterainya terbang berapa lama. Gasku cuma 50%. Bisa dilihat enggak ini? Di remote gasnya cuma separuh ya. Gulu cengang nak ini guys, nak ngetes durian terbang. Soalnya kan banyak terus yang masih durian. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan, tapi kecil banget. Iya. Kayak dilihat pesawat deh terbang sendiri. Mantap. Jadi kalau settingannya udah ketemu kayak gini guys, terbang enak. Jadi untuk kalian yang tertarik berminat, ayo buruan cepet biar nggak dapat antrian lama gitu ya. Order silakan WA di nomor 0896474650 11. Nah, nanti kalau pengen responnya cepet langsung WA aja. Ini satu baterai bisa lama ya. Ini jauh berapa menit ya? 11 menit. Lumayan. Sekalian ngetes ya, ngetes flight time-nya. Kemarin kan teman-teman juga ada yang tanya, penasaran ini tinggi ini bisa berapa? Ini baru kali ini lalu terbang tinggi lagi ya, sudah sekian lama terbang tinggi. Ini setinggi ini aja masih aman sinyalnya. Tapi saat ini kan kecil banget guys. Jadi tidak direkomendasikan kalau untuk belajar terbang setinggi ini karena ini disorientasi.
cukup 40-30 meter udah cukup kira-kira tinggi ini. Ini main di 45% throttle atau gas. Keadaan angin di bawah sepoi-sepoi. Kalau di atas kan anginnya nggak begitu besar. Angin yang banyak perputaran agak besar itu biasanya di bawah pusarannya. Yang di atas itu cenderung lebih stabil, nggak begitu gede angin. Sedangkan ini udah dapat berapa menit ya? 15. Oh, malah udah 15. Berarti target 15 sudah tercapai, tinggal target 5 menit. Kalau ini satu baterai 20 menit ini lumayan loh guys, terbangnya sanggup gue suwe guys, 20 menit. Kalau untuk kelas trainer loh. Bisa masuk leader juga kalau lomba ini, kalau terbang bisa lebih lama lagi. Ini agak tak sampai 50% karena ya ini meletak. Gimana mas kameramen? Pegel ini. 16 menit. 16 menit. Ini aku sengaja terbangnya cuma muter-muter di depan ini cari nabrak angin ya. Kalau nabrak angin nanti terbangnya bisa naik-naik. Kalau anginnya ke arah nanti terdorong terus, power harus gas tinggi kalau enggak dia akan stall. Makanya paling enak nabrak angin. Makanya aku cuma bikin muter-muter gini. Kembali di 45%. Di atas anginnya nggak begitu besar, jadi dapat lift naik lah. Tinggi sekali.
tinggi. Ruwet, nggak bisa fokus. Ruwet ya? Ruwet. Oh, karena zoom-nya kan banyak lah, jadi ruwet. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ini, biar teman-teman subscriber juga pada tahu, atau bagi para pemula dan baru mengenal atau tahu tentang aero modeling bisa melihat flag type murni, benar-benar tanpa potongan gigi. Lo gak? Tak jol lo gak? Bikin mabur dewi. Lo gimana menurutmu pesawatnya terbang? Lo banget lawan angin sampai di sana-sana. Bikin racun ini, bikin candi. Remote utang cici wae ini gitu. Main belok, belok mati tuh. Awet ya batunya. Hampir 20 menit. Hampir. Hmm. Mendekati berarti. Harus 19 menit. Ya. 1 menit harus tercapai ini. Pasti kamu bisa. Batu remote masih full, mantap. Nah, ini ya awet ya, pakai baterai alkalin. Soalnya kalau pakai baterai ABC boros guys, kali mabur ini wis kelong 1 liter mungkin. Alkalin lumayan. Jadi mungkin bisa 1 bulan. Apakah sudah tembus di angka 20 menit? 20 menit lebih beberapa detik. Wah. Jadi udah rekornya tercapai ya, Guinness menit. World of Record. Rekor sendiri. Tapi kalau versi yang lain kan belum tahu enggak. Ada ndak yang lebih lama dengan bentar. Hmm. Aduh, ngeblur ngopo iki. Biasa kan terbang tinggi ya, ngeblur gitu. Ngeting-ngeting putih. Kamera tidak kuat menatap langit. Kontras kan? Hmm. Pengen sekali ini sambil ngopi iso juga berarti. Bikin tenda aja nginep yang di kursi ya kak, kursi pantai loh kak, tenderan ini maksud. Nyala kak?
berapa menit ya? 23 menit. Jadi kita nanti landing sekitar 23 menit aja. Ya, landangnya agak jauh karena masih tinggi banget. Mantap sekali. 23 menit ya, Kak? Iya. Lumayan 23 menit. Mau target aja.